Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah Kabupaten Gayo Luas akan memberikan dana senilai 50 juta rupiah melalui alokasi dana kampung khusus atau ADKK kepada desa yang warganya sudah melaksanakan vaksin dosis kedua 100%. Pemerintah Kabupaten berjuluk Negeri Seribu Bukit memberikan uang senilai 50 juta bagi setiap desa yang telah menjalani 100% vaksinasi tahap kedua bagi warganya. Pemerintah Kabupaten juga memberikan dana tambahan sebesar 25 juta rupiah jika desa tersebut memiliki rumah data. Dana tersebut bisa diperoleh desa jika per tanggal 1 November 2021 warga desa sudah tervaksin dosis kedua mencapai 100%. Hal itu disampaikan Bupati Gayo Luas Haji Muhammad Amru saat melakukan safari vaksinasi ke kantor camat Kecamatan Kuta Panjang Senin lalu. Vaksin warganya untuk dosis kedua 100% ini akan kami berikan pembiayaan melalui alokasi dana khusus kampung sebesar 50 juta. Kemudian kalau di kampung yang sudah 100% ini juga sudah ada rumah data yang setiap saat bisa kita cek datanya ke sana, kita tambah 25 lagi menjadi 75 juta per desa. Pemberian sejumlah nilai uang ini diharapkan dapat memacu setiap desa untuk melakukan vaksinasi bagi warganya dengan tujuan mempercepat proses herd immunity. Dari Kabupaten Gayo Luas, Dosaino Ariga, Didik Ardiansyah, iNews melaporkan.